Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gue, Dadut Ngevlog. Oke, kali ini gue ini ya kedapetan barang bagus nih. Barang bagus dari teman gue, teman baru nih. New friend, anjay. Kita dapet header dari Ernen. Apa tadi ini tipenya? Ernen apa tadi? R9H2. Mau dipasang di aplikasi di motor gue ini, si Meki ya, Meki kesayangan. Mantap. Dipasang. Masih dengan Mas siapa Mas? Mas Sulhan ya. Kalian kalau pengen cari knalpot di sini banyak banget, anjir tuh, banyak knalpot gila. Tuh. Emang di sini pusatnya nih, ada yang Blumon, ada ini teman gua juga si Najmudin langsung terpengaruh ya, langsung keracunan dia beli Proliner. Padahal dia udah pakai knalpot Villain. Mantap enggak tuh? Gila. Nih, ntar kita coba cek sound suaranya gimana kalau udah pakai ini. Berhubung gua ini kan pakai headernya header tritek, jadi gua udah bosen jadi ditarikan atasnya nggak dapet. Coba ntar kalau kita pakai ini nanti kita tes light apakah dapet atau enggak, next video ya. Oke, ini kita ada proses pelepasan perpisahan kemarin. Cepat dong. Udah lama banget itu nggak dilepas, dari awal banget. Nggak pernah dilepas. Paling kalau selek ganti ya. Kemarin nggak Fadil pakai pasang knalpot standar. Pergi ke Bandung nggak pakai Farhan nih. Farhan. Tuker mulu sih gua. Ini enggak pakai. Enggak pakai apa? Enggak pakai. Waduh, gua enggak bisa pegangin lagi, Bapak pegang HP. Maaf ya. Ada Farhan. Ada Fadil. Ini Fadil apa Farhan sih? Fadil. Oh, yang ini yang Fadil, yang Farhan yang di Karawang. Yang kerja di Karawang. Yang kerja di Karawang. Ganti mulu, ntar gue ganti. Ntar kalau gue udah sering kesini nama pasti gue ganti sendiri. Serah gue ya manggilnya ya. Hah? Kenceng banget ya. Oke guys, itu dia Widi. Tampil beda. Kayaknya ntar gak usah pakai bracket deh punya gue. Langsung pas. Kalian jangan terfokus sama Meki ya, Meki it. Meki it itu nggak ada artian apa-apa ya. Itu adalah sebuah artian dari kalau misalkan motor gua lagi bersih, lagi kinclong tuh, Meki itu merah kinclong. Bukan apa-apa guys, gimana sih? Merah belubuk. Kalau belubuk. Belubuk anjing. Asli buat kalian yang lagi nyari knalpot nih, boleh langsung aja komen di bawah ya. Nanti gue kasih alamat, kasih semuanya dah. Langsung kasih nomornya, kasih orangnya juga gak apa-apa. Tapi jangan, dia udah ada yang punya guys. Jangan, sorry gue salah ngomong. Udah ada yang punya. Oh itu ada yang mau nih. Kalau katanya gue nggak apa-apa nih, dia ngedaftar anjay. Gue nggak apa-apa gitu, dia ngedaftar coy. Pasang dulu. Kayaknya mau ganti dari klinik nih. Lihat ini bocah lagi ngapain? Kerja kabut. Bersihin. Sekalian mau lagi. Nih sekalian nih punya gue ini. Sekalian. Ini kan makan-makan doang, tapi harus rajin. Ini sekalian nih, ini kaca doang. Sekalian, no ini motor. Dah. Sekalian. Bukan tuh knalpotnya tuh, headernya no, headernya tuh blubuk banget headernya. Oh. Nah gitu, bagus. Kan jadinya enak dilihat. Kan. Bagus lah, gue merajin. Header bending sama Proliner. Top. Bayar. Ya dibenerin lagi lah. Hah? Pakai. Enggak apa-apa. Ini sama.
kan harapnya kencang kan koplak koplak ya. Bolt yang apa ini? Bolt yang ini belakang. Ini nih biasaan kalau bongkar kalau nggak hilang ya lebih kalau bongkar-bongkar motor. Ini salah siapa? Yo, oke okay, kita cek sound WRX pakai heater H2R9. Seperti itu suaranya, itu suara putaran bawahnya ya, belum lagi ntar kalau pure sound tes di jalan. Ntar next bisa dibikin pure soundnya di jalan kayak gimana putaran atasnya RPM tinggi. Ntar next kita bikin videonya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton.